Kompleks Beli Belah Ampang Park dikabarkan bakal dirobohkan bagi tujuan pembinaan stesen Mass Rapid Transit MRT. Hal ini mencetuskan kebimbangan di kalangan para peniaga dan juga pengunjung yang sudah lama bertapak di sini. Ikuti kami, kita tinjau reaksi mereka. Mereka suka buat bangunan baru. They like to spend a lot of money for new buildings. Tapi diorang, mereka tak nak preserve bangunan warisan. Apa yang saya tengok dari macam luar negara, kebanyakan negara barat, mereka suka preserve bangunan warisan, bangunan yang klasik sebagai shopping mall. Mereka tak buat bangunan baru, tapi mereka kekalkan apa yang lama. Saya di sini tak berapa lama, dalam 5 tahun adalah. Tapi bila dibagi tahu dengan tiba-tiba dalam bulan 9 hari itu yang tempat ni kena dirobohkan kerana nak bagi ruang laluan bagi MRT, kita orang pun terperanjat. Sebab actually berita tu dah lama MRT bagi tahu dengan management, tetapi sengaja management tak bagi tahu dengan tenant-tenant sebab tempat ni dia banyak melibatkan owner ataupun tuan punya dan juga penyewa. Jadi masalah tu agak rumit sikit bila kerajaan terus suruh orang keluar macam tu je. Kita semua tenant dan owner pun harap Ampang Park jangan dirobohkan. Cuma sini Ampang Park MRT ambil ini, cuma dia nak kacau ni tempat sini sebab dia dibuat satu walkway saja. Lintasan tu yang bawa sekali tu tidak ada apa-apa kesan dengan kita. Cuma dia nak integrated tali belakang station. Dia buat satu walkway efektor Ampang Park link ke depan sana LRT. Dia kata, MRT kata tu line ni penting untuk dia sambung ke MRT, MRT ke LRT. We'll be right back.